Ibadah syukur kaum pemuda atau Pesta Parhaeyona Poso AKBP Balige, Kabupaten Toba yang digelar pada Minggu 26 Juni 2022 lalu berlangsung meriah. Pesta Parhaeyon ini diikuti oleh 500 lebih orang. Parhaeyon HKBP Balige dimulai dari pukul 11 pagi sampai sore hari. Acara diawali dengan ibadah, lalu diikuti dengan iring-iringan pemberian silua atau hadiah kepada panitia. Guna mengikuti rangkaian ibadah serta menampilkan berbagai kreasi dan atraksi seni budaya di gedung serbaguna HKBP Balige. Selain tortor, ada juga pertunjukan tradisi mangandung atau nyanyian ratap, mamonsak, lelang, pemberian hadiah bagi siswa SD, SMP, maupun SMA yang juara di sekolahnya, hingga makan siang bersama. Melalui pesta itu, pendeta yang berkhotbah menyampaikan pesan agar kaum pemuda, khususnya di HKBP Balige, menjadi semakin bijaksana dalam melestarikan budaya Batak. Yang gak kalah meriah adalah kehadiran Butel FM Radio yang membuat game seru berupa spin wheel berhadiah sekaligus menjajakan merchandise dan produk UMKM Toba. Ini si dua ikan mas. Oh, thank you dari HKBP Balige.